nantinya di Pemalang. Dan hari kedua kita akan finish di Purwokerto, yaitu finish hari kedua. Hari ini tanggal 13 dan juga besok tanggal 14 Agustus. Sepanjangnya cukup steril, nanti mirip dengan jalur bintik Jakarta. Dan siap-siap ada 150 meter di hari pertama. Ya, silakan teman-teman, dua ke belakang, silakan ke belakang. Ya, hari ini adalah kegiatan pelepasan Bambang Suprapto Cycling Tour dari start dari Sat Brimopolda Jawa Tengah di Semarang, dan insya Allah akan finish besok di Purwokerto, menempuh jarak kurang lebih 200 km diikuti oleh 250 guesser dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Kegiatan ini adalah dalam rangka hari ulang tahun PKBB tahun 2022 dan juga sekaligus memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini. Nah, tujuan daripada kegiatan ini adalah yang pertama kita ingin menguri-uri sejarah perjuangan mobil brigade yang pada saat itu namanya Polisi Istimewa, yaitu perjuangan Bapak Bambang Suprapto pada waktu itu selaku Komandan Kompi Polisi Istimewa. Kita menguri-uri sejarah, napak tilas sejarah dari perjalanan, perjuangan dari mulai Semarang sampai dengan Purwokerto. Kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya, kita ingin mempromosikan potensi daerah Jawa Tengah, khususnya di bidang wisata dan juga industri yang ada di wilayah Jawa Tengah. Dan ini mudah-mudahan rangkaian kegiatan HUT PKBB yang ke-22 ini tahun 2022 ini akan membawa manfaat bagi banyak orang. Oke, jangan lupa, ada teman-teman yang